Ya, pemirsa, baru saja kita lihat pantauan penerapan PSBB di sejumlah wilayah. Dan untuk mengetahui informasi razia larangan mudik selengkapnya, sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani di Gerbang Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, Ririn, bagaimana pantauan lalu lintas sore ini? Apakah masih banyak kendaraan yang diminta untuk putar balik? Stefani dan juga Anissa, di hari lebaran ini masih ada warga yang mencoba untuk mudik melalui jalur tol dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Data yang kami dapatkan dari pagi hari tadi hingga sore hari ini, terdapat kurang lebih 2.000 kendaraan yang diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Menurut penuturan pihak kepolisian yang berjaga di gerbang tol Cikarang Barat kilometer 31 menyatakan bahwa kendaraan yang mencoba untuk mudik hari ini merupakan kendaraan yang akan melakukan silaturahmi dengan jarak dekat tujuan kurang lebih adalah Karawang maupun Bandung. Namun oleh pihak kepolisian tidak ada toleril alasan apapun dan diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Kendaraan yang dapat melanjutkan perjalanan hanya kendaraan logistik saja, sementara untuk kendaraan pribadi langsung diminta untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Stefani. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Tol Cikarang Barat. Selamat bertugas kembali, Ririn.